So

Nyun sewu, saya berbahagia, bergembira dan menjadi sangat bergairah dengan hadirnya beliau Pak Tiasno Sudarto. Bapak Komandan Korem, bapak-bapak semuanya dari asrama maupun pejabat-pejabat eh DIY, dan kodia kalau ada ibu dan semuanya, anak-anakku kabeh. Ini kita sudah biasa bersolawat tapi kalau bersolawat di asrama tentara itu Tuhan sendiri menyuruh malaikatnya banyak-banyak datang untuk menengok insya Allah Amin. itu kan nek Indonesia ora iso narik garis dari solawat ke tentara itu tidak bisa jadi nek digambar tentara negoro bangsa Menungso, Muslim, Solawat, Kanjeng Nabi, Malaikat, Allah. Wih, ampuh banget komposisi perangnya bagus banget. Jadi malam hari ini kita temukan, kita cari rentang antara titik-titik ini tadi. Lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu nasional mungkin sudah kita laksanakan tadi, sehingga saya mungkin tidak perlu seperti biasanya mengajak anda berdiri untuk lagu Indonesia Raya langsung kita rayakan Kompi Berselawat ini, Nyun Sewu. Saya ini sama TNI itu Koyo bujuku tadi bujulah gitu ya. Artinya kedekatan hati saya sudah sejak zaman Pak Tiasno, sebelumnya zaman Pak Beni Murdani, Pak Hartono, Pak Edi Sudrajat, Pak Tiasno, bapak-bapak yang lain sebelum reformasi, ketika reformasi maupun sudah reformasi. Dan saya itu sama TNI itu yang saya kagumi sudah pasti keperwiraan dan ketangguhannya sebagai tentara yang merupakan satu dari tiga besar dunia. Sudah pasti kita, kita kagumi. Jarang latihan nembak, nenek nembak saat dunia mesti menang. Karena punya matek aji punya konsentrasi dan keikhlasan. Yang terakhir di Australia juara satu Pak ya, juara satu. Jadi saya kira kalau tentara seluruh dunia digabung lawan TNI itu ya mikir-mikir. Apa mana ditambahi kira-kira ngarep gue ini. Sengwis <laughs> mesti kendeli orang cerdok penggabiannya. Tapi saya tahu tentara Indonesia itu sukses dan menjadi favorit di setiap tempat atau negara di mana mereka bertugas. Selalu disayang oleh rakyat setempat, apa di Timur Tengah, di Afrika, di Eropa Timur, di mana-mana. Karena tentara Indonesia itu kemanusiaannya sangat menonjol, ya tidak kalah dengan keperwiraan, keprajuritan, dan kekesatriannya. Tentara Indonesia itu menungso banget jadi sembarang iso nggendong bayi pinter masak pinter ngeliwet pinter pemenang umbah umbah entengan gelem ngewangi penduduk ngewak apa jenenge dandani omah dandani genteng eh, entengan kabe jadi saya itu lebih kagum kepada tentara Indonesia daripada kepada rakyat Indonesia jancane asline iki lagi tak buka bengi iki Alasan saya sederhana, tentara Indonesia itu di kuyau banget, di kuyau kuyau, dana neming sedih, presiden wes militer yo ya, tetap orang ditambahi, biar kaya. ya presiden yang sama itu pernah jadi rem sini juga, serapopo wis ganteng, wis cukup lah sementing penak suguh ke daya sekolah luar negeri wangun lah nek es ora ora pernah di oleh Amerika Serikat 22 tahun tidak boleh aktif tidak boleh beli senjata tidak boleh produksi produksi pindad dan dan pabrik-pabrik militer lainnya tidak boleh dipakai oleh TNI sendiri sampai akhirnya ada tahun-tahun di mana TNI harus mencari senjata secara gelap di pasar gelap. Karena kalau nurutin Amerika, kini rakyat tentara, minta dibanser, susu yang ingin Terus nasibnya di dalam negeri juga yang demenak ke, yang masak ke. Nah, dibanding polisi, ke itu Mas Karo Perunggu perlakuannya karena TNI urusannya bukan keamanan di rakyat, keamanan dari di luar pagar, menjaga pagarnya negara. Sehingga dia tidak langsung terjun dengan masyarakat, dengan eh, kampung, dengan lalu lintas, kendaraan, dan seterusnya. Jadi TNI itu dari sudut gaji, dari sudut kesejahteraan itu betul-betul apa ya? Ya orang ya masak gening, ya ya mesake. Abi wis <laughs> golek kata-kata angel -kata tenan aku. Ya Allah. Dan sengsaranya itu itu dari situ saya kagum membuat tentara Indonesia itu sabar luar biasa. Bahkan para para jurid yang paling rendah pangkatnya pun luar biasa sabar. Aku kenal banyak dan Ramil. Aku kenal banyak prajurit-prajurit di bawah Pak Dan Rem. Aku sering ngobrol di warung, di gerdu dan seterusnya. Dan mereka itu punya kerendahan hati, kerendah hatian yang luar biasa, punya keikhlasan yang luar biasa dengan nasib yang seperti itu sehingga saya menjuluki TNI itu kaum Sobirin wal mukhlisin kaum atau orang-orang yang dadanya penuh kesabaran dan keikhlasan bandingannya sederhana aku sing jadi tentara hmm. sekira kira aku sembuh ngambil wong biru aku tunyu wong biru wisane aku sing jadi kok tentara kok lebih sabar ya Allah jadi ternyata kalau anda ingin menjadi orang yang masuk surga karena kesabaran dan keikhlasan, masuklah menjadi anggota TNI. Kira-kira. Anda -kira. neng jopo, orang iso berlatih keikhlasan dan kesabaran seperti anda jadi anggota TNI. Orang iso di luar sana banyak kemungkinan-kemungkinan untuk tidak sabar, banyak kemungkinan untuk tidak ikhlas, banyak peluang-peluang. Kalau tentara raiso, Rino Wengi tetap kudu berada di garis apa namanya aturan militer dan betul-betul berlatih menjadi seorang pertapa yang tujuannya adalah menjadi mukhlisin orang-orang yang ikhlas dan sobirin orang-orang yang sabar. Nah itu itu mengagumkan luar biasa bagi saya di samping keterampilannya dan ke kehebatannya sebagai tentara. Saya sering kerjasama pak di Aceh sama Pak Tiasno ini saya sering kerjasama dulu zaman gue sih SD zaman Bian lah aku setua lah aku nah sampai hari ini saya Alhamdulillah kok masih diterima oleh TNI masih dianggap sedulur masih dianggap pendamai di NKRI itu ya sematun luun sangat Pak Danrem Bapak, Bapak Kepala Asrama Pak Tiasno saya matun luun Nanti kita sebelum beliau akan menjelaskan banyak sejarah mengenai Korem di sini yang lahir tahun 61, Pak Danrem juga saya kira harus nancep ke patokan-patokan keamanan dan karakter kita sebagai bangsa Indonesia di wilayah DIY. Tapi saya kira Pak Tiasno akan kita dengarkan pertama nanti untuk gampangannya memberi haluan-haluan garis besar haluan negara kita di sini sekarang ini gitu kira-kira soalnya saya gigi, wong urip kau kaya nek biar pastor pastur pendeta-pendeta kayak kan pameonya kan penggembala domba-domba yang tersesat dan selama sekian abad sejak Yesus lahir sampai sekarang itu mereka salah paham jadi mereka konsentrasinya pada tersesat kuwi. Padahal seharusnya pada kambing atau domba. Ngerti maksud era? Domba yang tersesat larane, masa ana domba tersesat. Domba ya orang ono sing tersesat, domba orang ngerti kok sing bener sing, sing salah sing 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 dalan tekan sing di tekan sing di ne. kambing itu adalah bagian dari takdir Allah. organisme Allah yang solid 100% kalau kita ini berjarak dengan takdir itu sehingga kita boleh berinisiatif sesuatu jadi tidak ada kambing yang tersesat jadi konsentrasi ini para pendeta para ulama para pemimpin agama itu jangan soal tersesat lah saya kira oke sesat 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 nyu gitu gue ya pasti sesat gitu i. pengajian anggo jin pengajian gue celonone bedah sok sok kartoan sok orang karukan gue harus tersesat be. Osionfish. padahal Pak, Pak, Pak Tiasno sebenarnya titik berat domba yang tersesat itu tidak pada sesatnya tapi pada dombanya masih itu domba iku iki itu ngerti nak iku hidup depan karo wedus tadi ini ada orang, orang 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 paham ini ada orang ngafir ngafir ke kue ini ada orang yang ora cerdok kayak pikiran ini kue gari ngomong oh pancen wedus SBI meneh kan hmm. gitu kan memang domba kan begitu ya oke okay. Oleh karena itu teman-teman sekalian, nanti Pak Muzamil sudah saya minta untuk bercerita mengenai Rasulullah sendiri adalah seorang prajurit. Bahkan beliau panglima perang. Seorang strateg yang luar biasa, seorang prajurit tempur yang juga luar biasa. Saya kira mungkin Pak Tiasno saja tidak pernah luka di lehernya seperti Rasulullah terluka di perang Uhud kemudian dievakuasi naik ke bukit ya dan kalau anda napak tilas ke sana kue melaku biasa kue mendur bukit kue we, wes wes anu wes butuh warung kopi telu kue Aki tekan kuno kanjeng nabi diangkut mendur kuno kue mergo gulune kue suwe kena tombak atau kena panah kalau tidak salah itu Pak Muzamil tahu persis nama-namanya karena Pak Muzamil waktu itu satu kasih untuk jadi intel di sana. Menurut <SILEN> ya, <SILEN> <SILEN> semangatnya angel-angel gitu. Jadi Rasulullah sendiri adalah panglima perang. Pak Muzamil bisa cerita banyak mengenai pertempuran, mengenai kenapa orang bertempur, kenapa orang berperang, atas dasar apa sehingga orang boleh berperang. Itu bukan Tentara bukan hobi perang ya Pak, ndak ada tentara hobi perang. Tentara itu kalau bisa seumur hidup jangan sampai ada peperangan. Orang main silat itu bukan untuk berkelahi. Kalau orang pinter silat itu justru untuk tahu bahwa berkelahi itu tidak tidak baik bagi kedua belah pihak. Jadi naik kue pendekar, apa merpati putih, apa setia hati, apa tapak suci, naik kue wis pendekar, tondone, naik kue ditantang uang, kue melayu. Nek, keurung, murung, nek kue orang melayu, jurung ngeliat tantangannya berarti pendekar. Melayu, kue pendekar. Opas sebabnya melayu, mergo mesti menang, masak ke kalau musuh mau kue. Cerora. karena pendekar yang sejati adalah manusia yang sejati, maka dia tidak akan tega untuk mengalahkan siapapun. Aku seumur hidup orang tahu menang, dan aku mau bersaing untuk menang opo-opo. Ojo meneh kalah, menang lemo kan Jadi aku ya mau kalah ya mau menang wira gelem ya <laughs> itu untuk awal Pak Diasno nanti setelah kita buka saya mohon dengan sangat panjenengan ingkang beber kloso nilai. Karpet nilai kita malam hari ini beliau yang akan menancapkan termasuk patokan-patokannya nanti juga Pak Dandem yang akan menancapkan soal zaman saiki iki kan kudune wedhus kuwi ditaleni dengan di apa ya jadi tali dari lehernya kan di di patok nasa ikiki wedus wedus ki jebol patokan kui malah melayu jadi saya oke okay, saya melu wedus kudu ini kan wedus terikat patokan lah saya ikiki wedus wedus do jeboli patok patok jadi patokan sing melayu nang ya gitu kui nak di film apa banget ya video gitu. di video viral gitu sih Loh, kok patokan kok melu wedus kan gitu kan kudu ini kan wedus melu patokan nah itulah abad 21 teman sekalian namu aku eh kudu istong duwe mu ya sinau nang tentara sinau kekesatriaan, sinau ke sinau ke karena kita semua adalah prajuritnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengelola bumi ini demi kedamaian dan kebersamaan semuanya ngono ya kita mulai Pak, Pak Tias Sewu saya mendoakan para keluarga tentara istrinya, anaknya, semuanya oleh Allah diberi rizki min tasib amin. ada rizki-rizki dari wilayah-wilayah yang tidak terduga tidak hanya tergantung gajinya tetapi selalu ada saja pertolongan Allah di dalam kehidupan mereka amin ya rabbal alamin transaksinya adalah mayat akillah ya ja'allahu makrojan wa yarzuku min tasib wa may tawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala li kulli qadra singkat saja kalau manusia stor takwa kepada Allah maka Tuhan kasih dua jadi buy one get two kita beli pakai takwa takwa itu hidup waspada dan selalu ingat Allah Allah akan kasih dua yaitu pertama kalau kita punya masalah akan dikasih jalan keluar ya ja'allahu makhrojan nomor dua Yarzuku tasib akan diberi rizki melalui jalan-jalan yang tidak diperhitungkan oleh siapapun. Amin ya rabbal alamin. Nomor dua kalau kita beli kepada Allah dengan bayaran tawakal, yaitu memasrahkan segala sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya kepada Allah, memasrahkannya, mewakilkannya kepada kekuasaan Allah, maka Allah akan kasih dua lagi, by one get two lagi. Yang pertama adalah Allah akan menjadi penghitung, Allah akan menjadi manajer, akan menjadi akun, akuntan dari kehidupan keluargamu, Allah menyediakan rezeki sampai ke anak cucumu, asal kita bertawakal kepada Allah. Nomor dua, Allah menolong kita untuk mencapai apa yang kita idam-idamkan, asalkan yang kita idamkan itu sesuai dengan kehendak Allah SWT. Innallaha baligu amri dan seterusnya. Teman-teman sekalian, kita mulai dengan satu solawat, kemudian diteruskan pambuko sholawat, kemudian kita teruskan dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nasir. Supaya keluarga tentara di asrama ini maupun di seluruh di, seluruh asrama-asrama tentara kita dimanapun saja dari Sabang sampai Merauke oleh Allah dicahayai dengan rizki yang melimpah dengan kesabaran yang tidak terbatas dan dengan keikhlasan yang sangat mendalam di dalam jiwa mereka sehingga kalau tentaranya kuat, beres dan kokoh maka tidak akan ada siapapun kekuatan dari luar Indonesia yang akan bisa menyentuh-nyentuh harga diri dan martabat bangsa kita. Amin ya robbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. want well, uh...

semuanya mohon bersama-sama hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir kita mohon mudah-mudahan Allah mencukupi rizki, ketenangan hidup, ketentraman keluarga, dan keamanan masyarakat serta bangsa secara keseluruhan. Jadi malam ini sebelum saya mohon kepada Pak Tiasno, kita malam ini belajar tentang keperwiraan, mungkin ada kata lain kekesatriaan, ada kata lain keprajuritan Pak keprajuritan terus ditarik garis ke Solawat itu itu berarti sangat kaya pembelajaran kita malam hari ini nanti saya coba ikut-ikut tapi pokoknya kedua-duanya itu ternyata terangkum menurut Pak Tiasno tadi ketika kami makan bersama di dalam ternyata terangkum semua itu di dalam Sabta Marga TNI terutama nomor tiga Pak ya Nah, jadi, saya kita dengarkan bersama-sama supaya kita luas pikirannya dan punya kelembutan untuk menemukan tembusan-tembusan dan sambungan-sambungan antara sesuatu yang seolah-olah tidak berhubungan. Semakin Anda punya pengetahuan dan ilmu, semakin lembut daya tembusmu, sehingga engkau bisa menemukan apa yang seolah-olah selamanya tidak bersambung. Nah malam hari ini pedomannya, ini saya dari Sabrang ya. Kalau ilmu itu adalah pekerjaan untuk menemukan perbedaan. Kalau kebijaksanaan itu ilmu atau usaha untuk menemukan persamaan. Jadi malam hari ini ilmu yang kita perlukan tapi harus berakhir dengan kebijaksanaan apa bedanya logam sama kayu sama tanah sama api apa bedanya tulang sama daging sama darah sama urat saraf apa bedanya pohon sama sama daun sama kembang sama semua dari satu sel yang sama tapi begitu berkembang dia jadi daun dia jadi batang dia jadi buah dan seterusnya padahal asal usulnya dia adalah serbuk yang sama itu Nah itu ilmu yang bisa membawa kita untuk mengetahui itu. Tapi seluruh perbedaan yang kita ketahui dalam hidup ini, kita harus berjanji agar supaya itu semua menghasilkan kebijaksanaan. Jangan karena kita berbeda terus bertengkar, justru karena kita berbeda maka kita cari kesamaan di antara kita. Termasuk antara solawat dengan keperwiraan, ternyata nanti kita akan menemukan betapa banyak hal-hal yang sama termasuk antara sipil dengan militer janjane ora beda sing beda mengaplikasinya secara teknis tapi sesungguhnya substansinya prinsipnya intinya sama semua itu sekarang saya mohon sekali eh, mohon kepada anak-anakku semua bapak-bapak ibu untuk tepuk tangan kita akan mengucapkan Pak Tias Sudarto bersama-sama tepuk tangan untuk beliau mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan khusus untuk kita, apalagi saya, itu pensiunan. Maka terimalah salam nasional, salam tentara untuk kemerdekaan ini, merdeka. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini dipertemukan dengan Cak Nun yang sudah lama dulu sering bersama-sama. Tapi kebetulan Malam ini saya berada di Jogja dan kebetulan saya berada di lingkungan apa namanya ini perumahan Korem. Lah kok ada acara Cak Nun di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, maka saya tunda saya pulang ke Jakarta. Saya harus bertemu dengan beliau. Alhamdulillah. Karena saya merasakan perjalanan kami sebagai prajurit itu diberikan terus isian oleh Cak Nun, sehingga alhamdulillah ada kekuatan di dalam sanubari saya. Sanubari kami sebagai prajurit itu merasa kuat untuk melaksanakan tugas-tugas yang memang cukup berat dan tadi dikatakan banyak penderitaan-penderitaan tapi karena terus hari tiap hari ketemu dengan beliau diberikan seperti ini maka alhamdulillah nurani kita kuat sehingga kita mempunyai semangat terus untuk berjuang satu hal, kita bisa merdeka rahmat dari Allah itu diberikan karena bangsa Indonesia telah bersatu di dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Ingat 28 Oktober tahun 28 ada sumpah pemuda mempersatukan bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Maka lahirlah di situ bangsa Indonesia berjuang bersama untuk membebaskan dari penjajahan dan alhamdulillah karena kita bersatu maka kita bisa merdeka diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus bersyukur terhadap semua pemberian Allah, rahmat Allah. Merdeka itu juga dari rahmat Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita kehilangan syukur kepada Allah. Dan ingat untuk mencapai tujuan kemerdekaan masih jauh. Merdeka pada saat itu artinya kita baru sampai kepada pintu gerbang setelah pintu gerbang kemerdekaan dibuka, maka kita tujuannya adalah untuk bagaimana membangun Indonesia untuk mengisi kemerdekaan. Ingat isi kemerdekaan itu bukan untuk kemakmuran golongan, bukan untuk kemakmuran perorangan, bukan untuk kemakmuran Luar negeri bukan, tapi itu adalah untuk kemakmuran kebersamaan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, maka untuk mencapai cita-cita kemerdekaan itu, syaratnya sama: nomor satu, kita harus bersatu. Tidak bisa akan tercapai kemerdekaan cita-cita kemerdekaan kalau di antara rakyat dan bangsa Indonesia selalu bercakar-cakaran satu sama lain. Tidak akan bisa mencapai cita-cita kemerdekaan. Syaratnya adalah persatuan dan kesatuan. Ingat, makanya yang namanya bineka. Tidak boleh dilepaskan dengan kata-kata "tunggal ika", "bineka tunggal ika", artinya perbedaan-perbedaan kita tetap itu menjadi satu. Dalam apa itu adalah perintah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang mempersatukan bangsa dan rakyat Indonesia. Di sini penting, di sini penting. Oleh karena itu, sekarang ini banyak satu sama lain pada caci maki, satu sama lain pada apa, tendang-tendangan, ubar-ubaran. Jangan, mari kita saling ingat, mengingatkan tadi dibilang ada perbedaan, perbedaan yang satu menambah kepada yang lain, perbedaan kekurangan yang satu ditambah dari yang lain kelebihan kita bertambah, ditambahkan kepada yang lain. Akhirnya kita tetap satu. Makanya jangan meninggalkan tunggal ika. Bineka tunggal ika. Tanhana dharma mangroa. Tidak ada dharma yang ditinggalkan. Ini penting. Saya tidak akan banyak memberikan di sini kata-kata apa yang menjadi e, nurani saya, karena saya betul-betul hanya ingin mendengarkan. Cak Nun, tolong Cak Nun, tolong bangsa kita persatukan, tolong Cak Nun, bangsa kita kembalikan kepada kepribadiannya yang benar, tolong Cak Nun. Bangsa kita kembalikan kepada cita-cita kemerdekaan. Tolong Cak Nun, bangsa kita supaya bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kemerdekaan itu diberikan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita meninggalkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, ini penting sekali kami, saya ini sudah pensiun. Pensiun saya kira-kira 2003, kemudian sekarang 2017, jadi sudah 14, 14 tahun saya pensiun. Tapi bagi saya, pensiun dari prajurit itu tetap menyandang yang namanya Sabta Marga, karena Sabta Marga itu tidak bisa dilepaskan dari dada kita, dari sanubari kita. Yang pertama bukan langsung prajurit, tetapi warga negara. Yang kedua sebagai patriot, yang ketiga sebagai kesatria, baru yang keempat sampai ketujuh itu sebagai... Prajurit, maka walaupun siapa teman-teman, sesepuh-sesepuh saya, adik-adik saya, anak-anak saya yang sudah purnawirawan, eh, anda itu masih prajurit di dadanya, anda itu masih tetap pegang yang namanya Sabta Marga. Dalam keadaan sekarang, saya mengatakan pada Cak Nun. Cak Nun, marga ketiga ini perlu perhatian. Apa marga ketiga itu? Kami, Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Mengapa saya katakan ini kepada Cak Nun? Saya melihat kadang-kadang di udara ini sekarang sudah kehilangan yang namanya kejujuran, orang-orang yang mungkin bertindak salah tapi dibenarkan, yang benar kadang-kadang dipersalahkan, sehingga kita tidak tahu tadi, jadi kita seperti tadi, apa domba. Jadi, kita jadi seperti domba, nggak ngerti bingung. Kita ini bingung, mana yang benar, mana yang salah. Sebenarnya, nanti tanya saja sama Cak Nun, gimana sih obatnya? Obatnya untuk kita bisa tahu yang benar, mana yang salah, mana kemudian tegakkanlah kebenaran. Nah, kalau kita tidak tahu yang benar mana, yang salah mana, bagaimana kita menegakkan kebenaran? Yang ketiga, tegakkanlah keadilan. Adil artinya ya, siapa misalnya yang kurang benar, panggil, kemudian diberitahu bahwa kamu salah, kamu harus begini, dan sebagainya. Seperti anak, lah anak itu. Misalnya, anak saya tiga, kadang-kadang ada yang anak eh, ayah saya, anak kepada saya ini sebelas, satu sama lain, kadang-kadang tidak sama pikirannya. Nah, kadang-kadang berbuat salah, Mosok anaknya ditendang, ojok ditendang, anaknya dipanggil, beritahu, diberitahu. Ini kan anak kita, ini kan saudara kita, ini kan bangsa kita, ini kan rakyat kita. Mari kita saling saling asuh, saling asah dan saling eh, asih, saling asih, saling asuh, saling asah. Di sini ini harus menjadi pedoman kita. Sehingga apa? Di situ arah kepada persatuan dan kesatuan bangsa ini akan menjadi solid, menjadi solid. Semua saudara kita kok, semua rakyat kita semua memerlukan hadiah kemerdekaan. Jadi bukan bukan hanya golongan-golongan tertentu saja yang itu merdeka, tapi golongan lain tetap terjajah dan sebagainya. Oleh karena itu, jadilah bangsa Indonesia kesatria bagi dirinya untuk berjuang mengisi kemerdekaan, mencapai cita-cita kemerdekaannya. Saya ulangi, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran. Kebenaran dan keadilan, kalau bangsa Indonesia menjadi kesatria semua, kalau rakyat Indonesia menjadi kesatria semua, insya Allah itu adalah syukur kita kepada rahmat Allah, maka Allah akan memberikan rahmat lebih banyak lagi kepada bangsa Indonesia. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Kira-kira begitu saja. Yang lainnya nanti tanya pada uh, Cak Nun, bagaimana resepnya? Itulah yang beliau akan sampaikan. Matur nuwun, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Bilahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Insyaallah saya memperhatikan Pak Tiasno terus dengan ungkapan-ungkapannya dan beliau terus menerus wanti-wanti kepada bangsa Indonesia melalui banyak apa ya statement-statementnya dan kata iya bodoh lah karo aku karo kue lah gitu podol jempitannya gue rada ngok ke wong kan gitu kan aku di sop buntuti pak jadi kalau saya bikin kalimat sepuluh dia ambil satu sing kira-kira iso tinggung wong gitu kalau saya pak. gini saya ingin kita mulai belajar tapi saya minta Nia sama Yuli untuk menyiapkan satu selawat supaya kita tidak terlalu capek berpikir hatinya juga kita anu kita kita kasih konsumsi setelah saya mencoba merespon beliau satu selawat kemudian saya akan mohon dengan sangat kepada Pak Fajar untuk juga memberikan patoan-patoan. Tidak -patoan. apa-apa kambing jebol patoan kita tancapkan lagi, dijebol menah kita tancapkan lagi kan gitu. Tapi pokoknya peng Indonesia penggawean ini ubur-uburan karo wedus kan gitu. Begini <laughs> Pak, kalau di Jawa Pak, ini kan karena di Jogja, di Jawa itu ada ada filosofi lama yang yang bunyinya itu sedulur papat limo pancer. Yeah. Ini pemanaannya pasti berbeda dengan yang saya akan omongkan, tetapi saya kira prinsipnya sama. Sebenarnya pancer itu bukan yang kelima, pancer itu yang pertama. Jadi sedulur papat disebut pertama tapi, tapi janjani limo pancer itu sebenarnya awalnya, pancarnya yang. Jadi barat masjid demak itu tiang terbesarnya yang di tengah-tengah baru ada, ada delapan tiang di sekitarnya. Nah saya itu bikin, bukan bikin, kalau saya merumuskan pilar negara dan bangsa Indonesia itu ada lima. Nah pancernya itu satu yang pertama, Kemudian yang empat itu adalah aplikasi-aplikasinya atau perangkat-perangkatnya atau ibarat pohon itu buahnya. Pertama rakyat. Ini pancernya. Jadi Anda mau bikin parpol terserah tapi pancermu rakyat. Kan gitu. Jadi PDIP boleh berkuasa tapi tidak boleh PDIP untuk PDIP. PDIP harus untuk Indonesia dan rakyat Indonesia, kan gitu. Kalau untuk Indonesia berarti untuk rakyat. Karena pancernya adalah rakyat. Anda boleh orang Islam, boleh orang Kristen, tapi wilayah dan teritorial nilai perjuanganmu adalah rakyat Indonesia. Jadi Anda kalau Anda kalaupun Anda itu khalifah, khalifah untuk rakyat Indonesia. Jadi karena dia pancernya Nah ini yang empat ini satu, pertama rakyat, jadi ini rakyat Indonesia. Kedua, tentara rakyat Indonesia, TRI dulu Pak ya, sekarang TNI dulu TRI. Rakyat ini barat awak ya belungnya lah. Kalau tidak ada balungannya, tidak ada tulang belulangnya, nggak bisa berdiri orang, lumpuh. We. Ya, maka tentara itu adalah syarat pertama untuk supaya manusia bisa tegak berdiri, nah, itu tentara Indonesia. Jadi pancernya rakyat, kemudian yang kedua atau pilar eh, anaknya rakyat yang pertama TNI. Yang kedua anaknya rakyat adalah anak-anak yang sekolah yang menjadi cendekiawan, menjadi ulul albab, ulul absur, ulin nuha, menjadi intelektual, menjadi ulama, menjadi pastor, menjadi sarjana dan seterusnya, namanya kaum intelektual atau kaum cendekiawan. kecendekiawanan inilah yang yang membuat tulang berulang ini tahu bergerak kemana bekerja sama supaya arahnya tidak salah tangannya juga tidak melakukan hal yang salah dan seterusnya nah kaum intelektual ini yang disebut membela kebenaran tadi pak karena orang berilmu itu urusannya adalah membedakan benar dan salah benar dan batil baik dan buruk dan seterusnya maka membela kebenaran tadi Subyeknya adalah rakyat diwakili terutama oleh TRI, TNI yang dipela adalah apa yang dicari dan dipelajari oleh pilar yang ketiga yaitu kaum intelektual ulul albab apa al al alimin atau al muallimin atau apa Pak orang yang berilmu itu apa Pak ya, Ulin nuha, nuha, nanti tolong jelaskan bedanya Ulin Nuha, Ulil Absor sama Ulil Albab, ulil albab sama Ulul Azmi lain masalah ya. Saya cuman kenal satu Ulil Absor Abdallah ya. <tik> Itu Islam liberal tuh pak ya. <tik> Jangan-jangan ya orang kalah liberal kalau cacahi. <tik> kalau Islam liberal ndak banyak bergaul dengan macam-macam orang, tapi kalau teman teman ini pak, anak-anak sampean ini pak, ini siap bergaul dengan siapa saja, tetap dengan objektivitas, kebenaran, dan kebijaksanaan. Insya Allah. Tidak kaget. Tidak Nek bareng wedus orang jodoh tadi wedus. Ini cirinya anak-anak ini. Ya iki pak ya, kayak mingka ini kira ini pak. Ya. Tapi insya Allah mereka tidak hanya memegang kebenaran, mereka juga mengandalkan kebijaksanaan. Jadi teman-teman ini tahu pak, bener kuwi ojo diduduh duduk ke, ojo ditonjok tonjok ke, ke orang. Soalnya benermu beda kalau bener orang lio. Metune, nengjiru ke orang bener, metune kudu ape, metune kudu bijaksana. Kadang-kadang ada kebenaran yang kita sortir sendiri. Kita sortir artinya tidak semuanya kita omongkan. Ono bocah ayu yo. So ape diomong kene ayu, nek misalnya kue kue ayu gitu kan, iso salah paham toh. Lu kue karpmu harus ngerayu apa ya kan gitu, malah didone kue enggak. Kan gitu. Jadi ayu oka yang apa urung karuan cocok nek diomong kue ayu. Opo meneh merongos. Halo ngos gitu ya. Aku langsung ditonyun yang jadi batok kayak band gue di bata, kue de, melu merongos kan gitu Jadi merongos itu ya orang-orang merongos itu kan cuman beda koordinatnya apa itu namanya pak apa? orang-orang itu yang beda berapa derajat yang ini tau ada yang 90 derajat, orang-orang yang 110 kan gitu kan jadi enggak ada, jadi sebenarnya baik buruk itu semuanya urusan manusia berdasarkan di mana dia berdiri kalau anda sedang masuk angin maka angin itu buruk kan begitu. Kalau anda sehat walafiat, angin ramah salah. Mbok gue mak yahan suko jibes suko imogiri, oh, imogiri cedak suko wonogiri, rene nganggo motor ramah salah. Karena engkau sehat angin malam juga tidak masalah. Tapi bagi orang yang mal, yang sedang demam angin itu jelek. Begitu juga matahari matahari buruk bagi orang yang yang sakit karena panas kan gitu. Dan seterusnya. Jadi baik buruk itu dinamis demikian rupa sehingga kita harus bijak. Kalau nggak bijak, nanti kita bertengkar seperti sekarang. Bertengkar terus karena yang dilihat cuman benernya sendiri. Sementara teman-teman punya apa? Ono bener dewi, ono bener wong oke, ono bener kang sejati. Itu dinamis terus menerus digolei. Nah, jadi yang ketiga kaum intelektual. Ini yang ngurusin kebenaran. Yang keempat adalah adat istiadat dan kekuatan budaya. Itu pilar keempat. Aja diremehke yang disebut adat ki misale subasita, tata krama, sopan santun, carane ngurmati wong tua, carane ngurmati desa, ana merti bumi, merti desa, ruat desa, itu semua adalah adalah adat istiadat dan kekuatan budaya, semua kreativitas, ana lagu, ana musik, ana tari, ana jaran kepang sak aja diele-elek, aja diremehke. ya andaikan elek kui mesti mergo dia berbenturan dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya tapi janjane ora elek orang mau barang elek ning dunia karena Allah tidak menciptakan sesuatu yang batil atau sesuatu yang sia-sia gitu loh misalnya mbakku rumus mesti elek kecuali kok gawe sayur lur kok pangan harus mesti modare kowe menyan barang nek kok kremus ya modar kowe tang gitu tapi kalau menyan untuk aromaterapi tidak masalah. Gitu loh. Jadi semua yang penting pada tempatnya. Gombal ki apik karena karena dia berjasa membersihkan meja dan kursi. Ya, ning nek kok saya lagi sirahmu kowe wong edan. Ya. Peci bagus, tapi kalau peci dipakai untuk membersihkan meja menjadi edan juga dewe kan gitu. Ya jadi sebenarnya sesuatu itu yang pada tempatnya dan itu kita pelajari dari kebijaksanaan yaitu yang keempat tadi itu yaitu adat istiadat dan kekuatan budaya mulanya kan yang jawa kita ora elok gitu. Orang -orang. saiki no bocah ngerti cah nom saiki ngerti ora elok ilok ya bos bos orang, -orang. Bus, bus ngerti ora elok itu sebenarnya ukurannya bukan ukuran ilmu ukuran rosso ukuran rosso kue karu bapakmu kudu prajurit karo Pak Danrem kudu piye, Pak Danrem karo Pak Tiasma kudu piye, itu semua jangan sampai gak ilok. Misalnya bantal biasa dinggo turu kok lunggui gak ilok tau biasa gak ilok. Misalnya itu ya, gue terus dari bapakmu, ojo lunggu luar bantal kok ndak udunen tau. Padahal bukan soal udunan, itu sebenarnya kan cara praktis untuk mengetahui bahwa jangan sampai kamu lakukan itu. Karena kui orang ilok, karena nanti akan ada kaitan-kaitan yang bermacam-macam, Ya, yang kamu tidak bisa memahami secara ilmu. Secara nomor tiga tidak bisa kamu pahami itu. harus secara nomor 4 yaitu kebijaksanaan hidup. Misalnya roti, kuwi ning warung mangan sego, ya. Terus kuwi ngrokok. Segomu isih ana sithik, sayurmu isih ana titik, kuwi ngrokok aja dicecek ning kono. Aja dicerek ning bekas sego mu kuwi. Kuwi aku tau nyempatane wong. iki ana bocah kok roti iki diceceki rokok. Kumel bu penjara kowe, ngono aku. Masuk lima tahun dia karena melakukan sesuatu yang melanggar hukum setelah itu. Jadi kowe nek nang warung karo hati-hati ya sing ya. <given> <given> gitu dan seterusnya dan banyak sekali sing ora elok orang elok. Mungkin tidak salah secara ilmu tapi salah secara kebijaksanaan. Ini yang tidak dimiliki pemerintah Indonesia dia mengandalkan benernya sendiri padahal benernya pemerintah itu sebenarnya berdasar kepentingannya dia untuk berkuasa. Sehingga misalnya hoax, hoax ya ada berita hoax. Sing nentokke hoax apa dudu ki sapa? Oh itu hoax. Loh, nek kowe ngomong kuwi hoax, yon, nek kowe dhewe ya hoax piye? Lemu ngarani itu hoax, itu sendiri hoax. Wis batal to kuwi? Siapa yang menentukan ini hoax atau tidak? Siapa yang menentukan ini bohong, dusta atau tidak? Siapa yang menentukan? Siapa pedomannya? Maka kita harus punya pancer. Kalau tidak punya pancer, abstrak semuanya. Maka sekarang hoax apa tidak, pedomannya adalah merugikan rakyat atau tidak. Nek merugikan rakyat, kui hok, Nek kuih hoax menubai. Nek mecah belah rakyat, kuih kui, kui mesti salah menubai. Dan saya Pak sering keliling ke desa-desa, kampung-kampung dan saya minta Pak Camat, Pak Lura, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek menjadi sesepuh wilayah itu. Dan mereka harus menjadi sesepuh yang apa yang menjaga gawang pancer tadi itu. Saya pernah ku nuruti misalnya ini "Wes Pak, aku selalu ngomongin Pak Pak Lura, Pak Camat, opo wae ning dunya iki sing marake wong silaturahmi pedot, pedot sing marake wong kerengan kuwi elek ngono wae wis rasa nyelengel wis bah kui mazhab bah kui opo wae bah kui parpol bah kui opo wae pokoknya angger marake wong cungkrah kuwi elek dan harus ditindak itu sebenarnya bisa dibantah kalau diterusin ke dalam ya tapi sing paling gampang ngono kuwi lah pokoknya sama penting uang jadi damai itu yang baik itu aja. Kalau mau diterusin banyak ada peperangan yang memang diperlukan misalnya ya. Tapi terus disalahpahami kok karena dalam Islam tidak ada anjuran peperangan yang ada adalah hak untuk membela diri. Misalnya kau tilu berperanglah di jalan Allah. Tapi Allah memerangi orang yang memerangi kamu bukan terus menang-menang perang. Meneng-meneng ning -meneng, ngarepe pasar Beringharjo ana wong liwat. Ngopo? Oh. <tuh> Nantang kuwi ya. Nah, aku hobi perang kuwi. Aku nyenengkean di, di Korea, Pak. Saya pernah Pak saya mengunjungi anak TKI Indonesia yang ditahan karena ngono kuwi mau. Oh, ngono. ketemu tangga apartemen ki karo wong Thailand. Eh. Tonjot tiba. di tenang dari tangga itu udah dia ditangkep di masukin sel aning wong Indonesia pak punya strategi tentara juga rakyat kita itu <tuk> begini ditahan isu ewe silang Gipie caranya ini jadi polisi Korea bingung gipi ya ternyata mereka kan kompak pak sesama perantau jadi begitu dia ditahan sejam kemudian datang temennya ngirim roti dan beberapa makanan di dalam roti itu disalai, dikasih benang jadi benang lah mengicili kalau kita iso sekian puluh meter tapi iso digulung nanti cilik kan, di dalam jeruk roti wes digawa melbunang tahanan roti dipangan benangnya diulur suka jendela mengisor set sampai di bawah temennya udah siap disambung sama tali yang gede pak set, wes deh kan door modon serot gitu. No, <tian> Saya kira butuh eh, perlu anda pelajari itu ya. Askeusi <tian> <tian> <Minuh. tian> <bisa menyesuaikan> carane <tian> ya. Oke, Oke ini sekedar contoh aja bahwa bahwa mohon pemerintah dan siapapun cita stakeholder di Indonesia ini jangan hanya mengandalkan kebenaran ilmu, tapi lebih meningkat dari itu yaitu kebijaksanaan hidup. Kalau hukum misalnya kalau hukum supremasinya jangan hukum tapi keadilan atau akhlak atau moral gitu loh. Sebab nek hukum ki ndak bijaksana pak. Hukum itu ono wong nyolong titik dihukum mergo nyolong nutok neng ora ditakoni ngopo kok nyolong kan gitu. Misalnya anaknya Arab lahir jangan duit dan duit tenan kepeksaan jambret gitu ya demi anaknya itu hukum ndak tahu itu hukum ndak, ndak peduli pokoknya yang jambret salah titik kan gitu. Nah untuk bertanya apa sebabnya kamu mencuri, kenapa seseorang berbuat buruk itu namanya kebijaksanaan. Dan gitu. Nah ini yang keempat sudah, yang kelima adalah kekuatan agama dan spiritualitas. Itu pilar yang kelima, pertamanya pancer, yang kedua tentara, yang ketiga kaum intelektual, cendekiawan, yang keempat kebudayaan, yang lima agama dan spiritualitas. Empat lima ini tidak pernah dipakai di Indonesia tidak pernah dihargai, tidak pernah dihargai. Kebudayaan tidak dihargai, apalagi saiki ini, zaman kita dulu Pak Tiasno masih ada cerpen, masih ada puisi, masih ada pentas-pentas teater, masih ada, juga masih iya, pendidikan budi pekerti ya, ada di nomor lima, hmm. kan gitu. Nah itu, itu sekarang tidak dihargai. Anak sekolah di asrama diajari disiplin membuang sampah ke tempatnya atau menaruh sesuatu tidak boleh di sembarang tempat. Begitu dia digongkon ngangkut barang sing dia keliru mau, dia ngomong, wong tuane nesu. Pak anak saya kesini ini saya bayar mahal, tidak untuk jadi kacung. Ngunwe. Biye gue. ikon lari pagi, anak saya ini kesini untuk cari ilmu, bukan untuk jadi olahragawan. Nah, kita tuh blero meripate hati kita, pikiran kita tuh sedang tidak fokus. Jadi ngene iki, ora certho. Gitu loh Nah, teman-teman sekalian, malam hari ini mudah-mudahan kita belajar kepada tentara. Intinya adalah kesatriaan, kekesatriaan, keperwiraan, keprajuritan. Terakhir sebelum Pak Danrem dan selawat. Sebenarnya ini sama, Pak. Prinsip sipil maupun militer. Sipil militer cuma berbeda modus dan tekniknya ya, tapi prinsipnya sama. Yang namanya kekesatriaan tuh kalau dalam ilmu namanya kebenaran. Nek lima peng lima ya. Selawe, nek gue ngomong enam likur rasatrio gue. Kan begitu, ya betul enggak? Kalau perwira adalah pirah lima peng lima, nek gue ngomong jawab wani piro berarti rasatrio. ya. Kan begitu, betul enggak? Nek lima peng lima ya pia-pia selawe, ojonjur wani piro sih gue. Gitu loh. Nek gue perwira, lima peng lima selawe kapan baik kue pas randu duit ya selawe kue pas randu duit ya selawe kue pas sehat ya selawe loro ya selawe ketiga ya selawe rendeng ya selawe awan ya selawe bengi ya selawe pas bucu munsu ya selawe apa mana banting gelas tetep selawe <tuh. tuh>. sing bengolak mburi-mburi ku ya <tuh>. gitu ya oke teman si nah yang keenam ini tidak eh, yang kelima ini tidak dihargai yang keempat tidak dihargai kita pernah lama dengan Pak Harto pada pilar yang pertama yang kedua yang kedua kalau dilihat dari pancernya ya dan itu rada cetok Pak ada banyak kelemahan Pak Harto, ada banyak Pak Harto juga dihapusi oleh bawahannya sendiri, dijeblos-jeblosin, dipleset-plesetin, tapi tetap luwes cetok timbangannya. Saiki lah, saiki kira cetok, Pak. Iki catra, ta, aku ta Janik sing opo? Saiki chat aku takon wis. Jane sing bener iki apa? Saiki apa reformasi, apa orba, apa orlas sing bener sing ndi? Ra cepet-cepet Pak. Sing ndi sing bener iki? Sing ndi sing apik? Lak teng celebung ora karu-karuan. Biyen pas Orba jare sing bener Orla, ya Pas reformasi jare sing bener eh sing sae sing salah Orla. oleh Orde Baru. Begitu kita reformasi, sing disalahke Orba. ini wis mulai raja toh. Yeah. Gitu loh. Begitu saiki ki, saiki reformasi po tutu. Jadi kan Orla, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, ora Ceto, saya <laughs> Nah, pas ora ini semua pandangannya ya orra ceto. Bung Karno ini apa ya? Bung Karno itu pendiri Nasakom loh. Tahun 26 loh itu. Ya, kalau 46 itu baru Pancasila. Kemudian ada Berdikari itu yang terakhir 65. Sebelumnya itu ada Usdek sama sama Tritura. Tritula, Pak. Tritura, Pak. Zaman dulu di gentengnya ono tulisannya Usdek. gele ono nggo googling, gele Usdek ben gue -nge -nge ngerti. Itu. Bung Karno loh yang membubarkan HMI. Bung Karno yang membubarkan Masumi. Aku tidak mengatakan itu salah atau benar neng sing cetho. Mulane nek kue, melihat sesuatu dari kepentinganmu dan kekuasaanmu mesti blero, mesti bias. Maka mari kita lihat segala sesuatu dari kepentingan rakyat. Kalau kita berangkatnya dari titik pijak kerakyatan, maka benar salahnya cetho. Itu loh Mas. Ini kalau ngomong kenegaraan, nyun sewu ya dan seterusnya. Nah Pak Tiasno ini setiap menyatakan sesuatu itu nyetak ke sesuatu, nyetak ke sesuatu, gitu. Bahkan aku makan beliau dengan beliau ketemu ranya Joneng rumah makan sederhana itu cetak ke nek dari sini bayar. <todohan> <todohan> Sebelum ak... ini saat dulu aku bayar kan raja tau gini bayar siapa ya? Ini cacah gila ingin bareng-bareng nang -bareng warung, kena harus Bali ngene kafe pura-pura nyobok dompet janjane mengukur bokong gitu dengin dengin lagi gaya ini aku ngerti aku aktivis aku, karo aktivis ya aku tahu rep kalau aktivis diskusi wah singgung lagi ngerti jam sih pingin jurnang warung begitu jam luruh wes mah balik kafe ngingin kafe neng rana sing ngetok gitu nang ngenteni jadi kalau mereka itu kan anti komunis dan sosialis pak <tuk> kalau aktivis itu gitu. eh anti kap, anti, kapitalis. anti kapitalis anti kapitalis anti liberalisme anti kapitalisme gitu kan ini begitu burning warung membutuhkan kapitalis untuk membayar <tuk> 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 seneng aku kalau jasa gitu. lucu tenan Pak 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 dan Rem. saya dulu kerjaannya yang ngambilin aktivis itu di, di tahanan korem dulu tahun-tahun zaman -tahun semono terus ngawur cah-cahi pokoknya ngawur orang tentara didoni orang tentara dimunyuk-munyuk ke gitu wah wes jangan gua naik dit, tujuhnya tentara kita itu mukhlisin dan tidak pernah memukul kamu kalau tidak benar-benar saking jengkelnya nah aku tentara ini kayak tak tonyo raimu itu lah didoni pak waktu Trisakti ya satuan yang ya ya 98 itu yang tugas dari Mana Pak? Malang Utara itu e, dari Singosari apa? Dari Singosari sama satuan-satuan dari Jogja, dari sama dari Lumajang. Itu yang jaga di. Dan aku di situ Mas, dan kuwi bocah-bocahi kurang ajar tenan. Nek mereka beramparan jronona tentara yo ngitung terus. <mulia> <friesi -friesi. mulia> Ngono Dimunyuk-munyuke kuwi Pak. Dan tu tujuane tuju aku tentara nek aku wis ben dipecat ben tak tendang raimu kuwi. Kan masalahnya kan tentara ya manusia, teman-teman Jangan lupa tentara itu bukan utama, yang utama adalah manusianya. Betul enggak? Telone ini menungso, dan menungso rakyat. Meskipun kamu punya kelompok apapun, tetap mengutamakan rakyat, kan begitu. Tentara itu manusia nomor satu. Dia punya harga diri, dia punya dia punya martabat, dia punya karakter, dia punya dia punya jiwa. Jadi kita jangan menghina mereka aku tak belani loh pak gue pak aku belani loh gue nyun saya bukan tentara tinggal aku tak tekani tenan tak sentak tenan tak usir tenan caca gue tak belani tapi aku ini lumayan aku belani tentara sering aku pak yeah. aja bocah bocah yeah. gue nek deh belum gitu dia pikir dia menuduh tentaranya padahal sing munyuk siapa gue sing munyok lah deh tau ngineg ngineg gitu. ya E, gitu, oke teman-teman sekalian e, Ini saya cerita-cerita Supaya kita sama tentara dekat Supaya kita sama para para perwira Para ksatria, Para prajurit itu Tahu bahwa kita ini bersama-sama Terakhir sekali Nyun Sewu. Tadi kan saya lupa gini Kalau dalam tentara namanya kesatriaan, Kalau dalam ilmu namanya kejujuran Kebenaran yang jujur Eh kebenaran Kalau dalam akhlak atau yang ke lima tadi Pak, itu namanya kejujuran. Kalau yang keempat kebudayaan itu namanya ketepatan. Nek ora tepat ya rasa trio. Makanya tembak tepat itu sebenarnya tergantung jiwa kesatrianya juga. Gitu. Nek tetek panjang tembak tepat. Musik ini Pak kan nomor empat nih kebudayaan. Musik itu kan kudu pas Pak. Bayangin nek musik beliru siji coba. Si ne C minor, si E minor kan Orang lagu ini. Maka sportivitas dalam olahraga sportivitas namanya dalam akhlak atau moral namanya kejujuran dalam ilmu namanya kebenaran dalam keprajuritan namanya kekesatriaan atau keperwiraan kira-kira gitu ya podo jadi nilai ini sipil militer podo nilai ini gitu ya terus sekalian ya oke sekarang kita dengarkan bersama satu solawat kemudian kita mohon kepada bapak dan rem tepuk tangan tuh mbak Yuli matnya ya yuk

I love you.